Qala ba'dul ulama telah berkata sebagian ulama laita syi'ri. Hayang teuing kanyaho kaula jadi sumpah kaula. Laita syi'ri. Ayyu syai'in adraka man fatahul ilm. Wa ayyu syai'in fatahu man adrakal ilm. Ini keistimewaan ilm biar ngerti anak-anak santri, biar kalian itu betul-betul ya semangat di dalam memperjuangkan ya, ilmu, mencari ilmu lebih semangat daripada orang yang mencari uang, ya cari harta kan semangat sampai nggak ingat apa waktu nah itu ya panas tuh karasa panas diri setiap orang para capek teu saya capek bakat ingku resepna ngahargaan karena har, harta da urang khususnya santri-santri ya kalian betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari il, ilmu ayu syai'in adraka manfaatahul ilmi ayu syai'in adraka manfaatahul ilmu perkara apa yang akan didapatkan oleh orang yang tidak punya ilmu. Dia akan mendapatkan apa dari Allah, kebaikan apa dari Allah jika dia tidak punya il ilmu. Rek menang naon kehadiran naon ti Allah, lamun teu boga ilmu. Salatna terjadi, jadi, puasana terjadi, jadi. Akhlakna jadi goreng. Menang naon sih sok? jadi salat lamun teu ilmu, teu maksiat seumur umur doraka saubur ubur ku sabab tegaduh el ayu syaiin ha? ayu syaiin manfaat tahu adroka manfaat tahu lah ini rek menang naon jelma nu boga ilmu cik Sok. pasti tumi bakna sa poin nama maksiat yang maksiat doraka yang doraka da gitu gitu. ibadah lagi terjadi bujang bujang barang wenangna ibadah lagi teraini ibadah Ker jelma nu teboga ilmu jadi mak ningali nak maksiat ngadenge kena tungkuna jadi maksiat nu diomongkan maksiat segala pagawe anak jadi catatan maksiat di mana jelma kekagungan, ilmu ini bahaya orang yang tidak punya ilmu bahaya rumah tangga lain jadi rumah tangga barokah rumah tangga nanti nambahan maksiat nambahan dosa rumah tangga buka Boga budak lain nambahan kehadian, Boga budak teh jadi nambahan dosa. Boga pamajikan nambahan dosa. Boga salaki nambahan dosa. Gara-gara naon bo? Bodo teu kagungan naon? Ilmu. Bo. Boga hartana teu berkah, terjadi jadi amal soleh. Boga anakna teu jadi amal soleh. Ya, kunaon sababna? Teu kagungan el. el Ieu bahaya. Ulah dianggap teu bahaya. Matak sahur uh, Imam Ghazali tibayun al jahlu musih musibah itu. kebodohan adalah satu musibah besar ya dia punya anak harusnya dia punya anak ini menjadi mendapatkan keuntungan besar sebaliknya dia mendapatkan kerugian besar gara-gara budaknya cilaka di akhirat dosa etika di akhirat gara-gara budaknya cilaka ke di akhirat na'udzubillah min kenapa? karena tidak dibarengi dengan il ilmu kardas bujang-bujang ibadah nak barang wenang nak terjadi ibadah komo ibadah nak bujang-bujang barang wenang nak ibadah naget jadi karena tidak didasari dengan ilmu. susu cina terjadi abdas nak terjadi udonon juno anon ngalengitkan hadas gede terjadi agus eh. musibah kabe gara-gara non didasari ku ilmu Matak, seorang ulama, ayu syai'in adroka manfaatahul ilmu ilmu ada boga ilmu na'udzubillah min zalik bangga dengan kesombongannya bangga dengan riaknya bangga dengan hasudnya atoh ku hasud atoh ku riak atoh ku kuku atoh ku koret boga sifat-sifat goreng te. atoh bangga oh iya kuring oh lain siun lain hariwang, lain sedih, boga penyakit hati teh, kalka atoh. Ini kenapa? Karena tidak punya il. Iya bahaya nak ngaji teh, teh. nggak bahaya nak terdaik boga terboga ilmu teh eta. Orang bakal bangga di nama asyad atau ngalakonan doraka. Kuduna sied kena doraka. Kuduna cerik kena doraka. Kuduna sedih pangih jeng doraka. Ya bakal ka atau pangih jeng doraka. Agul kudoraka. Oh abdimah ranking kahiji naon doraka abdi mah kengeng piala hasilnya naon tidak doraka eta pakai ayah syukur handai syukur naon mah ayah itu iya tak cerah piala hasil dina dorak iya karena bodoh dah karena tidak punya il akhirnya menganggap kebaikan terhadap kemaksiatan ini bahaya kadas matak pantas ayu syai'in adroka manfaatahul ilim harus hafal kali ada anak santri ayu syai'in adroka manfaatahul ilmu ya sebaliknya wa ayu syai'in fatahu man adrokal ilma wa ayu syai'in fatahu man adrokal ilma perkara apa ya perkara apa yang laput yang hilang ya dari orang yang ia mempunyai ilmu artinya apa orang yang punya ilmu jangankan ibadahnya tidurnya menjadi pahala makannya jadi pahala keweseknya jadi pahala melihatnya segala sesuatunya jadi nilai pahala orang kalau punya ilmu ilmunya yang bermang. tuh boga ilmu mah renghapna jadi ganjaran ningali jadi ganjaran nyari tanah ganjaran jempe na ganjaran lempang na ganjaran tapi ka ngisang na ganjaran kosong nggak disang kira ku ngarisang suka istinja cecewok tak kerja manuboga ke ilmu mah cecewok lagi di ganjar kawesena di, di ganjar diwesena di ganjar Tuangna, leutna, calikna, nyaritana, jempena, bentana, perumna, segala na jadi ganjaran. Wa ayyu syai'in fatahu man adrokal ilma. Boga anaknya jadi ganjaran, jadi ladang amal soleh. Boga pamajikan jadi ladang amal soleh. Segala perkara jadi ladang amal soleh. Jadi bakal ku ganjaran jelma nu kagungan ilmu numang, maka kalian anak-anak saat itu harus betul-betul semangat di dalam belajar mencari ilmu ini. ya modal utama salah satu untuk menghasilkan pahala atau menjadi pahala menjadi catatan amal amal baik kita yaitu dengan modal il, ilmu ayu syai'in adraka man ilm wa ayu syai'in fatahu man adrakan ilm bismillahirrahmanirrahim Qala Ba'dul ulama'i Laita syi'ri Ayu syai'in Adraka Man fatahu Al ilmu Wa ayu syai'in Fatahu Man adraka Al ilma Apa al bapak-bapak? Kenalanan Da ayat dina streaming Tinggal di Youtube nya itu apa udah sakit tak apa mudah-mudahan sih jadi modal kamu orang tambah semangat istigomah Dinal tola Bu ilmi Amin ya robbal alamin